Di mana ya charger kami ini ya? Aduh, ada di situ nggak ya? Aduh nih. Hah? Ketemu adik-adik. Tadi udah sedih chargernya hilang. Begitu ketemu, happy banget kami ini. Aku jadi inget nih, ada seorang gembala yang tadinya sedih, bingung mau nyari seekor dombanya. Begitu dombanya ketemu, dia happy banget. Oke, shalom semuanya, para kakak-kakak guru sekolah minggu, para gembala sidang, pendeta, dan siapapun yang menyaksikan video ini. Tadi adalah sedikit contoh opening dalam kita bercerita dan masuk ke cerita domba yang hilang. Ada banyak sekali kreativitas yang kita bisa kembangkan dalam kita mengajar anak-anak di era digital hari ini. Saya adalah salah satu pengajar di Sekolah Pelayanan Anak yang akan kami buka tanggal 5 Juni sampai 16 Juni 2023. Sekolah Pelayanan Anak akan dimulai tanggal 5 Juni 2023. Saya mengajak seluruh kakak-kakak pegiat anak di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, yuk join. Sudah ada beberapa dari Palu, Manado, dan Jakarta yang sudah daftar. Saya mengajak kota-kota lain, yuk para pendeta, para gembala, utus satu guru sekolah minggu terbaikmu untuk daftar di Sekolah Pelayanan Anak. Di manakah tempat pelaksanaannya? Tempat pelaksanaannya adalah di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia di Bali, di daerah Dalum. Pastikan kakak-kakak join dan bergabung. Ada banyak pengajar di situ, ada Pak Yosua Prabowo MTA sebagai ketua dari STTII Bali, juga ada Kak Hendra Prasaja sebagai direktur bina warga GKI, ada saya, dan ada salah satu rekan pengajar juga namanya Kak Paulina Margareta Wijaya. Beliau adalah dosen STTB dari Bandung dan juga guru sekolah minggu dan juga praktisi. So, mari bergabung, ada banyak mata kuliah yang kita akan pelajari bersama di sana. Pandangan teologi tentang anak, kita akan kupas tuntas hal ini. Juga spiritualitas pelayan anaknya. Bagaimana kita sebagai guru sekolah minggu, pengajar anak harus punya spiritualitas yang baik. Juga ada psikologi perkembangan anak, akan kita kupas tuntas itu juga. Lalu eksposisi Alkitab. Bagaimana nggak sembarangan mencomot ayat dalam kita menceritakan kepada anak-anak. Kita akan kupas di situ. Juga kita akan belajar tentang public speaking dalam mimpin permainan, pujian penyembahan, dan pastinya bagaimana mengajar kreatif di era digital. So, daftar buat peserta yang di luar Bali, harganya 6 juta per orang, termasuk penginapan dan juga makan pagi, siang, malam. Buat teman-teman yang nggak mau nginap, silakan. Ada harga khusus di 3,2 juta per orang. Dan kakak-kakak akan dapat makan pagi, siang, malam, plus semua materi PDF dan cetak akan dapat buat kakak-kakak, juga sertifikat, dan ada banyak bonus-bonus. Dan pastikan kakak-kakak bergabung di angkatan pertama Sekolah Pelayanan Anak. Sampai bertemu di Bali.